zaman Belanda. Itu kita lihat ternyata museum ada, dan kemudian lubangnya yang berbeda kita lihat tadi itu sudah layak untuk dikunjungi. Nah sekarang kita berada di jalannya, melihat berapa besar jalannya, karena kalau berwisata itu biasanya jalannya lebar gitu. Nah, jadi kita ingin menyiapkan sarana-prasarana infrastruktur termasuk agar nanti orang akan nyaman datang ke Sewalunto ini sebagai warisan dunia, heritage call. Call meaning heritage Sewalunto. Jadi mudah-mudahan nanti ini kunjungan wisata kita akan meningkat. Nah kemudian dan ini memang aset kita dengan PTBA, dalam waktu dekat Pak Wali Kota yang Dinas Kebudayaan Provinsi dan PTBA ini harus berkumpul bagaimana kerjasamanya nanti jika seandainya wisatawan datang ke sini, kita tidak ada lagi masalah internal, tapi kita bagaimana memperbaiki kota tua ini agar layak untuk dikunjungi turis seluruh dunia.